Ella dan Jolie. Ella. Oskan kami Belanda. Dan Celia ada bersama-sama. Dapat duduk di dalam laju. Malam ini kau apa kita nak pulang rumah? Apa nak anda kelekan? Ha? Belah kiri, belah kanan ada bidadari. Iya. Yeah. Malam ini kalau belum pukul 3 kita semua jangan boleh kau rumah. Okey. Awal mak, gelap gulita lah. Cari Swiss, Swiss carilah. Nanti aku cari. Hai. Man, Man, bilik tidur berapa? Bilik kau? Iyalah Man, kami ni nak hantar kau tidur lah. Apa mau tidur, mana boleh tidur, kita mesti minum lagi. Boy! Bawa brandy 4 pack. Man, ini bukan night club, ini rumah kau lah. Ha? Mak kau. Lagu. Ha? Bapa aku tak mampu nak lagu. Pukul berapa kau balik, Man? Pukul 10, Pak. Pukul 10, ya? Ha, Pak, pukul 10. Sumpah, Pak. Ha. Apa lihat? Itu kan pukul 10. Itu jalan panjang. Cuba kau tengok jalan pendek. Pukul 3, Pak. Pukul 3 pagi kau baru balik, ya? Pukul 3 pagi. Tidurlah. Syarap! Ini siapa ni? Hah? Ini kacang hantu mana yang kau bawa kemarin ni? Bukan kacang hantu, Pak. Kacang goreng. Pak, kami berempat dah bersumpah akan sehidup semati. Oh, begitu ya. Kalau begitu, saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan semua yang telah sudi membawa anak saya balik ke rumah ini. Oleh kerana budi baik tuan-tuan itu, saya akan memberi hadiah dan sagu hati. Ini dia hadiahnya. Ingat ya, lain kali kalau aku tengok kamu datang semua kemari, semua one by one aku tembak. Hey, kau nak ke mana, Man? Cabut, Pak. Kau boleh mengamuk. Kau boleh mengamuk? Ni bapa ni. Man, kau juga Man ya. Lain hari, lain bulan, lain tahun kalau kau balik lagi cara begini mabuk-mabuk, aku usir kau keluar. Faham tak? Faham, Pak. Khabar baik. Apa korang balik cuti ya? Ya, Kak Siti. Kami cuti malam ni. Tapi besok malam kami kerja balik. Oh, begitu. Bagus ya. Tak ke rumah, Kak Siti? Tak apalah, Pia. Terima kasih aja. Pia sekejap. Beras ni? Kau masalah, nanti bapa balik nak makan. Kak
Kakak. Lima. Oh, Pia. Kak Siti. Masuklah. Tak apa. Saya tengok Kak Siti ni makin lama makin kesian. Apalah nak jadi Kak Siti. Apa nak buat? Sudah nasib. Kakak ni lain tak ada. Nasib, nasib, nasib. Kita hidup di dunia ni, Kak, semuanya bernasib baik. Kalaulah tak tahu jaga, Kak, nasib baik jadi tak baik. Kak Siti, apa khabar? Khabar baik. Kak Siti ni dah nampak tua pun. Kak Siti ni bukan tua sangat. Baik-baik kami juga. Abang Abu sekarang kerja apa, Kak? Tak bekerja. Masih tak ada kerja juga? Kesian. Kak ni betul lah boleh tahan sabar. Kalau saya, dahlah. Sebenarnya, kakak ingin nak pakai cantik macam korang. Berbaju lawa, berbarang emas. Tapi, macam mana? Kalau kakak nak pakai baju cantik, nak pakai barang banyak, mari ikut kita kerja pelayan. Kakak takutlah. Abang Abu tak mau kasih kakak bekerja. Ah, itu perkara senang. Laki saya dulu pun tak kasih, Kak. Tapi saya minta cerai. Buat apa nak berlaki kalau hidupnya susah? Nanti, kakak fikir habis-habis. Malam ini kakak boleh jawab. Mak, semenjak Mak pulang daripada rumah Makcik Piah tu, Mina tengok, Mak asyik termenung saja. Kenapa, Mak? Tak ada apa-apa. Kau tak pergi mengaji lagi, Mina? Ni, tak pergilah, Mak. Mina pergi, Mak, ya? Pak? Kau nak pergi mengaji, Mina? Ya, Pak. Babu, saya sudah tak boleh tahan lagi tinggal dalam rumah ini. Pak Siti, sabar. Apa yang kita nak lupakan? Lalu? Sabar, sabar. Sudah 18 tahun kita kahwin. Tak pernah merasa senang. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Baju baru pun saya tak pernah rasa. Apalagi kalau barang emas. Jauh sama sekali. Siti, aku paham. Aku paham, Siti. Saya pergi cari kerja ya, Pak Bu. Kerja? Kalau kerja yang baik, aku suka. Tapi kalau kerja yang tak baik, aku tak izin, Siti. Sama ada Abang Bu kasih saya kerja atau tidak, saya nak bekerja. Jadi pelayan. Tak boleh, Siti. Aku tak izin. Kalau Abang Abu tak benarkan saya bekerja, saya nak minta cerai. Cerai? Sudahkah habis pikiran kau, Siti? Saya sudah fikir. Saya sudah timbang. Dan saya sudah halusi. Baiklah. Kemauan kau, aku ikut. Bang! Hoi, pekak! Pun tak dengar juga.
Abu, kau datang berdua saja? Mana Siti? Siti dah tinggal kami, bang. Qulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abu, Abu. Kenapalah kau tak kasi tahu, Abu? Bila dia mati? Siapa yang mati, bang? Kau katakan tadi Siti. Bukan Siti yang mati. Siti dah tinggal kami dua beranak. Oh, kau Abu, bunting pun kau tak kasi tahu. Tak tahu beranak. Bila dia beranak? Bukan beranak, bang. Siti dah tinggal kami dua beranak. Memang susahlah nak bercakap dengan orang tak dengar. Pekak, pekak. Oh, kakak, kakak ada di dalam. Tima? Oh, Tima. Tima? Tima? Abu, kau datang berdua saja. Siti tak datang. Apa nak buat, kak? Jodoh saya dah habis. Saya dah bercerai, kak. Abu, kenapa engkau ni nak pergi sampai Gunung Jerai? Ni buat apa, Abu? Hutan, hutan. Bukan Gunung Jerai. Abu dengan Siti dah bercerai. Ha, dah bercerai. Saya dah bercerai. Pasal apa yang kau bercerai? Begini, bang. Siti tu minta dengan saya nak jadi pelayan. Saya tak bagi. Itulah sebabnya. Abu, kau bukan tak tahu, Abu. Rumah aku ni jauh daripada tepi laut, Abu. Kalau dekat, senang. Senang apa, bang? Jadi nelayan? Mampuslah. Kau ni, bang. Lain yang orang cakap, lain yang kau jawab. Buatlah kerja tu. Orang cakap pelayan, dia cakap nelayan. Asal aku cakap, semua tak kena. Semua salah, salah, salah. Memang salah lah, bang. Lain disoal, lain yang abang jawab. Astaghfirullahaladzim. Siti tu ikut Mak Nawab. Mengapa pula melarat ke Mak Nawab? Sudahlah, Bu. Jangan dengarlah cakap orang tua tu. Maksudnya aku nak cakap. Betul kata kakak. Abang ni makin dilayan, makin peka. Kau pun nak marah aku juga? Sudahlah, bang. Jadi kau datang ni apa halnya? Kak, saya datang ni nak tumpangkan Minah di rumah kakak. Maklumlah, Minah ni dah besar. Saya nak mencari kerja sana sini susah nak tinggalkan dia. Abang, anak engkau, anak aku juga. Aku suka Minah duduk di sini. Tapi engkau mesti fikir, aku ni bukan kaya. Aku harap engkau bantulah aku. Saya berjanji, kak. Kalau saya dapat kerja, saya akan bantu kakak. Minah, mari masuk dalam, nak. Pergi, nak. Oh, Bali. Berdem. Encik, nak minta sewa rumah ke, Encik? Yalah, Berdem. Engkau tak bawa beca ni? Tak ada, Encik. Saya sakit. Sakit? Ya, Encik. Sakit apa? Tak tahu. Salah makan. Apa dia beri Mak Saman? Sama mana? Mak Saman yang kata saya gilakan bini dia tu. 4 kali dah pulang galik pos ofis. Berdem. Kau ni betul-betul ada wang tak? Wang tak ada lah, Encik. Tapi untuk bayar sewa rumah ada lah, ni. Sudahlah, Badin. Tak usah bayar lah. Betul-betul kan, Encik? Dah 3 bulan saya tak bayar ni.